Jadi teman-teman, kita akan membahas materi ini satu per satu, mulai dari poin A, yaitu konservasi sumber daya alam. Jadi pengertian konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Jadi menurut ilmu lingkungan, konservasi dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, upaya efisiensi. Yang kedua, upaya perlindungan. Yang ketiga, pengelolaan. Yang keempat, upaya swaka dan perlindungan. Dan yang kelima, keyakinan. Jadi konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi. Next, kita akan membahas tentang tujuan konservasi. Yang pertama, memelihara dan melindungi tempat berharga. Yang kedua, menekankan dan memakai kembali bangunan lama. Yang ketiga, melindungi benda-benda bersejarah. Dan yang keempat, melindungi benda-benda cagar alam. Ada juga manfaat konservasi. Jadi yang pertama itu melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara suatu proses-proses ekologi. Yang kedua, melindungi spesies flora dan fauna yang langka. Yang ketiga, melindungi ekosistem yang indah, menarik, dan unik. Yang keempat, melindungi ekosistem dari suatu kerusakan. Yang kelima, menjaga kualitas lingkungan agar tetap terjaga. Jika dari segi ekonomi, yaitu yang pertama untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh suatu sistem penyangga kehidupan. Yang kedua untuk mencegah suatu kerugian yang diakibatkan hilangnya sumber genetika. Cara-cara konservasi ada 4. Yang pertama adalah konservasi in situ. Konservasi in situ adalah konservasi yang berada di dalam kawasan. Yang pertama adalah perlindungan terhadap ekosistem seperti taman nasional. Yang kedua, perlindungan terhadap pengelolaan jenis seperti swaka marga satwa. Konservasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kealamian dari jenis tumbuhan dan hewan tersebut. Yang kedua adalah konservasi ex situ, yaitu konservasi yang dilakukan di luar kawasan. Biasanya dilakukan di kebun binatang, kebun botani, taman hutan raya, taman safari, taman kota, taman burung, kebun raya, dan tempat penangkaran satwa. Jadi, konservasi ex situ itu dilakukan dengan menjaga dan memperkembangbiakan hewan dan tumbuhan di luar habitat hewan dan tumbuhan tersebut. Sehingga tingkat kegagalan dari konservasi ex situ ini sangatlah tinggi. Kenapa? Karena hewan dan tumbuhan masih banyak yang belum bisa beradaptasi secara langsung dengan lingkungan sekitar. Cara-cara konservasi yang nomor 3 adalah regulasi dan penegakan hukum. Regulasi dan penegakan hukum yaitu dengan cara membuat peraturan dan undang-undang konservasi agar konservasi dapat berjalan dengan semestinya. Yang nomor 4 adalah peningkatan peran serta masyarakat. Hal ini juga dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi terhadap tumbuhan dan hewan di dunia ini. Jenis-jenis konservasi ada 4. Yang pertama adalah jenis taman nasional. Taman nasional adalah taman yang digunakan sebagai tempat perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan. Taman nasional juga digunakan sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan serta rekreasi dan budaya. Contohnya Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo dan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Yang kedua adalah cagar alam. Cagar alam ini jenis konservasi yang mempunyai ciri khas, yakni tumbuhan dan hewan yang perkembangannya diserahkan kepada alam. Contohnya cagar alam Kawah Ijen di Jawa Timur. Yang kedua, cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Yang ketiga dari jenis konservasi adalah taman laut. Jadi taman yang berada di lautan yang memiliki ciri khas tentang keindahan dan keanekaragaman hayati yang diperuntukkan guna melindungi keanekaragaman hayati di lautan tersebut. Contohnya
Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Yang terakhir dari jenis konservasi adalah kebun raya. Kebun raya ini adalah kumpulan dari hewan dan tumbuhan di berbagai wilayah yang dijadikan satu di tempat yang dinamakan kebun raya. Jadi kebun raya ini juga bisa digunakan sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan rekreasi bagi masyarakat. Contoh dari kebun raya adalah kebun raya Bogor, kebun raya Kuningan. Tingkat bunga merupakan variabel yang paling konsisten dalam mempengaruhi konservasi. Tingkat bunga digunakan dalam melakukan perencanaan sumber daya alam untuk membuat manfaat sosial bersih di masa datang dan dapat dibandingkan dengan satu dengan yang lainnya selama satu interval waktu. Manfaat di masa datang didiskontokan sehingga kita bisa tahu nilai sekarang atau present value-nya. Artinya, dengan tingkat suku bunga positif, manfaat sosial itu di masa datang sama besarnya. Tetapi dengan interval waktu yang berbeda, nilainya akan makin turun dengan makin jauhnya jarak waktu dan saat diambilnya suatu keputusan. Dan kenaikan tingkat bunga berarti akan adanya suatu penurunan yang bersifat progresif dalam nilai sekarang dari manfaat itu. Progresivitas ini bersifat proporsional dengan jarak waktu sebagai akibat dari kenaikan tingkat bunga. Jika terjadinya kenaikan tingkat bunga, seorang pengelola akan mencoba mengubah distribusi waktu dan penerimaan bersih ke arah masa kini. Ini dapat dilaksanakan dengan mendistribusikan biaya ke arah masa yang akan datang. Sehingga kenaikan tingkat bunga cenderung mengubah distribusi tingkat penggunaan sumber daya alam ke arah masa sekarang. Jika terjadi penurunan tingkat bunga, akan berakibat adanya tindakan konservasi, yaitu distribusi penggunaan sumber daya alam ke arah masa datang dalam arti konkret sebagai bagian dari tindakan konservasi. Dalam pemerintahan, biasanya hal ini disebut dengan rate of interest. Selanjutnya, kami akan membahas terkait pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana sepanjang waktu. Nah, sebenarnya apa sih itu sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam itu merupakan sesuatu yang tentunya berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana ini, itu untuk menjamin keberlangsungan persediaan sumber daya alam. Dengan cara apa? Dengan cara kita melestarikan sumber daya alam tersebut, sehingga juga akan mengurangi adanya kelangkaan dari sumber daya alam itu sendiri. Lalu, bagaimana sih cara-cara kita menggunakan sumber daya alam secara bijaksana? Nah, di sini ada 4 cara. Yang pertama yaitu selektif. Jadi kita itu harus selektif memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk keberlangsungan kehidupan. Jadi nanti sumber daya alamnya bisa diturunkan dari generasi sekarang ke generasi berikutnya, seperti itu. Yang kedua, yaitu menjaga kelestarian. Jadi ketika kita menggunakan sumber daya alam, kita itu harus menggunakannya secara bijak dan disesuaikan dengan kebutuhan, bukan disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang ini kan kemajuan teknologi itu semakin berkembang secara pesat dan semakin berkembang secara luas. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi tersebut, itu juga bisa dimanfaatkan oleh kita untuk melestarikan sumber daya alam. Selanjutnya, kita perlu melakukan penghematan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan juga mengurangi adanya bahaya eksploitasi sehingga sumber daya alam tersebut nanti tidak rusak dan juga tidak punah. Yang keempat, yaitu kita perlu melakukan pembaharuan terhadap sumber daya alam hayati. Misalnya kayak melakukan reboisasi, melestarikan flora dan fauna secara modern, melakukan penanaman ladang secara bergilir, dan lain sebagainya. Nah, itulah cara-cara yang kita lakukan supaya kita menggunakan sumber daya alam tersebut secara bijaksana.
Nah, dari cara-cara tersebut, apa saja sih contoh konkret yang bisa kita lakukan? Jadi pertama, kita itu harus menghemat sumber daya alam yang langka. Nah, sumber daya alam yang langka ini merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya yaitu kayak batu bara dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu melestarikan sumber daya alam supaya dapat diteruskan dari generasi sekarang ke generasi berikut-berikutnya. Nah, yang ketiga, yaitu kita juga harus mencegah perusakan sumber daya alam yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, yaitu membangun hutan lindung. Jadi, dengan adanya hutan lindung, itu dapat mencegah seperti terjadinya banjir, terjadinya erosi, terus juga selain itu bisa menjaga kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, yaitu kita jangan sampai mengambil sumber daya alam secara berlebih. Apalagi kalau kita mengambilnya secara ilegal, itu kita jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membedah beberapa masalah konservasi. Nah, masalah konservasi yang akan kami paparkan yaitu di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Nah, wilayah Sumatera dan sekitarnya ini memiliki permasalahan yang dihadapi yaitu di bidang perencanaan wilayah terkait konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan pertama yaitu kurangnya penataan di kawasan baik itu perkotaan maupun pedesaan terkait konservasi sumber daya alam, lingkungan, serta kawasan fungsional lainnya. Yang kedua yaitu belum terbentuknya unit konservasi sumber daya alam dan lingkungan baik di perdesaan maupun perkotaan. Nah, permasalahan yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang belum berpihak kepada masyarakat. Jadi hanya berpihak pada pemimpin-pemimpin daerah tersebut saja. Nah, yang keempat, juga dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya juga hanya berpedoman terhadap hasil perspektif ekonomi saja. Jadi tidak mempertimbangkan bagaimana dampak terhadap sosialnya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, permasalahan selanjutnya juga di daerah Sumatera dan sekitarnya itu dalam pengawasan dan penegakan hukum itu masih lemah terhadap kayak eksploitasi sumber daya alam dan juga pemanfaatan sumber daya alam secara berlebih yang tentunya tidak sesuai dengan konsep-konsep dari konservasi sumber daya alam. Permasalahan terakhir di daerah tersebut yaitu dalam upaya konservasi dan juga rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan itu masih belum memadai sehingga masih menyisahkan seperti lahan kritis. Nah, lahan kritis tersebut tentunya memberikan dampak yang buruk terhadap daerah-daerah sekitar tersebut. Di samping itu, dalam konteks perencanaan wilayah, konservasi sumber daya dan lingkungan menghadapi permasalahan-permasalahan berikut. Yang pertama, yaitu maraknya praktek ilegal. Yang kedua, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dan bangsa. Yang ketiga, yaitu kerusakan daerah aliran sungai, ekosistem darat, pesisir dan laut, atau kawasan kepesisiran mangrove dan terumbu karang di beberapa kawasan. Yang keempat, degradasi daerah aliran sungai dan pencemaran lingkungan pesisir. Yang kelima, konflik pemanfaatan ruang. Yang keenam, kelembagaan yang belum berfungsi optimal. Yang ketujuh, pengelolaan potensi sumber daya non-konvensional yang belum optimal. Masalah khusus alokasi sumber daya alam antar waktu. Konservasi merupakan alokasi sumber daya alam waktu yang optimal secara sosial. Adapun kendala-kendala dalam upaya konservasi di negara berkembang antara lain yaitu, yang pertama, kesadaran masyarakat tentang ekonomi rendah. Yang kedua, kurang ketatnya regulasi hukum perusakan lingkungan. Yang ketiga, jumlah penduduk dan peningkatan penduduk besar. Yang keempat, kurangnya pengawasan pemerintah dalam penerapan teknologi modern. Contoh kasus permasalahan konservasi di daerah Indonesia. Permasalahan konservasi Taman Nasional.
Taman Nasional Komodo merupakan habitat alami bagi satwa langka Varanus komodoensis. Pemerintah berencana melakukan pembangunan seluas 1,3 hektar di kawasan konservasi ini. Karena pembangunan itu, para pelaku wisata dan penggiat konservasi sangat menentang kebijakan pemerintah ini. Karena hal ini dipandang sangat berdampak buruk bagi satwa komodo dan satwa vegetasi lainnya di Pulau Rinca. Permasalahan konservasi tanah dan air. Banjir bandang yang terjadi di Sentani dengan jumlah korban sekian banyak dan kerusakan sekian besar seolah menyadarkan kita semua akan dampak negatif dari kerusakan ekosistem yang terus dibiarkan sehingga terjadilah degradasi lingkungan di kawasan ini. Peristiwa banjir yang terjadi menjadi peringatan akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan dan melakukan konservasi tanah dan air. Ada 3 metode dalam melakukan konservasi tanah dan air. Yang pertama, dengan menggunakan metode fisik, yaitu dengan mengolah tanahnya. Contohnya, pengolahan tanah menurut kontur, parit, teras, dan saluran irigasi. Yang kedua, dengan menggunakan vegetatif, metode kimia, yang merupakan pemanfaatan bahan-bahan kimia baik yang organik maupun anorganik untuk mengawetkan tanah.